Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Dian Sri Wahyuni Official. Pada hari ini Selasa 21 Mei 2024, para siswa dan siswi SDN Pake 1 Surabaya melakukan pembiasaan di sekolah. Program pembiasaan di sekolah bertujuan membantu mewujudkan pendidikan karakter yang sesuai fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Di SDN Pake 1 Surabaya, setiap hari sebelum masuk kelas, anak-anak sudah melakukan pembiasaan berbaris di depan kelas. Setelah berbaris, mereka pun masuk ke dalam kelas secara tertib. Dan pembiasaan berikutnya berada di dalam kelas. Setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, mereka sudah terbiasa untuk berdoa bersama-sama dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mengucapkan Pancasila. Pada hari ini ada yang berbeda karena di SDN Pake 1 Surabaya mendapatkan kunjungan dari Milo. Milo dari produk Nestle berbagi ke semua siswa di SDN Pake 1 mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mereka menikmati segala susu sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan mengantisipasi musim pancaroba agar siswa tidak terserang penyakit. Susu minuman yang digemari anak-anak, terutama yang rasa coklat, dengan Milo berbagi, siswa dapat merasakan manfaat minum susu dibandingkan dengan minuman manis lainnya yang terkadang bisa berakibat sakit. Kepala sekolah dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Pake 1 Surabaya mengapresiasi kegiatan Milo berbagi. Semua siswa diberikan segelas susu dan dapat merasakan minuman sehat tersebut. Kedepan diharapkan pihak Nestle akan dapat melakukan hal serupa. Antusias siswa terhadap kedatangan tim Milo berbagi membuat suasana terasa lebih akrab. Dengan berbaris teratur, siswa antri dengan tertib menunggu giliran, yang dapat diambil pelajaran sebagai sikap disiplin yang harus terus dilakukan.